Usaha Yuk Channel. Usaha Yuk Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga segala rezekinya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai pengertian apa itu Stock Opname atau data stok, dan bagaimana cara menghitungnya versi sederhananya, versi UKM-nya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita simak video selanjutnya. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di video kali ini kita akan menjelaskan pengertian tentang Stock Opname. Atau yang biasa disebut data stok, dan bagaimana cara menghitungnya versi sederhana atau versi UKM-nya. Jadi pengertian Stock Opname itu adalah kegiatan perhitungan jumlah stok persediaan barang atau bahan baku yang kita punya, kita miliki, yang belum laku terjual, teman-teman. Itu pengertian dari Stock Opname. Bagaimana sih cara menghitungnya? Kalau di kuliner, saya selalu mencontohkannya versi kuliner ya, karena saya berhubungan berbisnisnya di bidang kuliner. Jadi kalau di kuliner tuh contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya teman-teman di akhir bulan, jadi teman-teman dagang nih, usaha dari tanggal 1 sampai tanggal 30, misalnya April. Oke. Nah, di tanggal 30 saat tutup toko, ini teman-teman menghitung semua jumlah barang atau bahan baku yang teman-teman miliki, yang belum sempat diproses produksi. Gitu. Cara menghitungnya gimana? Teman-teman harus menghitung nilainya satu persatu. Misalnya sebagai contoh ya, jumlah bawang putihnya misalnya ada sisa 2 kilo bawang putih. Terus misalnya minyaknya ada 4 kantong minyak. Terus misalnya ada apa lagi? Kita sebutkan misalnya beras. Masih ada 10 liter. Oke. Nah, terusin tuh sampai ke bawah apa aja item-item yang teman-teman miliki yang benar-benar masih belum masuk ke dalam tahap proses produksi. Nanti setelah itu teman-teman hitung nilai pembeliannya. Misalnya 1 kilo bawang putihnya harganya, kita ambil contoh misalnya 40.000 ya. Berarti di sini nilainya 80.000. Oke, 4 kantong minyak goreng, misalnya satu kantongnya sekarang anggaplah di angka 35.000, berarti kalau 4 kantong 140.000. Oke, terus 10 liter beras, misalnya contoh 1 liter berasnya di angka 10.000, berarti kalau 10 liter nilainya 100.000. Nah, ini teman-teman tambahin semuanya nilainya 240. Tambah 80 berarti 320.000. Oke. Nah, nilai Stock Opname ini nanti teman-teman kurangin sama jumlah pendapatan yang teman-teman miliki. Misalnya dari tanggal 1 sampai 30 April omset teman-teman ada di angka 30 juta. Terus pengeluaran teman-teman di bahan baku yang sudah diproduksi, anggaplah 50% ya, misalnya 15 juta. Oke. Terus misalnya untuk karyawan 10% dari sini, 3 juta. Misalnya 3 juta, biaya sewa misalnya 1 juta. Oke. Listrik, air, segala macam, anggaplah 500.000. Teman-teman kurangin itu, berarti ini 18, 19, 19,5 berarti ada selisih 10.500.000. Nah, 10.500.000 ini teman-teman kurangin ke sini. Berarti nilainya adalah 10.180.000. Ini keuntungan bersih yang teman-teman miliki. Gitu. Jadi bukan yang ini. Yang ini belum dikurangin dari kegiatan stok menghitung stok barangnya. Jadi keuntungan bersihnya ada di sini, teman-teman. Kenapa yang ini nggak dihitung, Mas Tommy? Karena yang ini adalah modal yang teman-teman milikin dalam berbentuk bahan baku yang digunakan sebagai modal untuk di bulan Mei selanjutnya. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu beli bahan lagi karena masih ada nih bahannya. Nilainya segini nih. Ini sebagai contoh aja ya. Nilainya segini. Nah, 320.000 ini akan menjadi modal bahan baku untuk di bulan Mei, di bulan selanjutnya. Gitu teman-teman cara menghitungnya kurang lebih ya. Jadi tergantung dari bidangnya, tergantung dari usaha teman-teman sendiri gitu. Nah, saya kasih contoh simpel di usaha lain ya, selain kuliner. Misalnya tadi tetap ya, tanggal 1 sampai 30 April. Oke. Terus misalnya teman-teman sekarang jualannya jualan fashion ya, misalnya baju. Ikat pinggang. Oke. Terus celana. Jaket. Misalnya gitu ya. Terus baju ada teman-teman punya stok 100 item. Ikat pinggang 10. Celana 50. Oke, jaket misalnya ada 10. Ini misalnya bajunya teman-teman modalnya 50.000. Terus ikat pinggang misalnya modalnya 20.000. Oke. Celana misalnya modalnya 50.000. Jaket misalnya modalnya 50.000. Oke. Nah, kita hitung nih. 50.000 kali 100 berarti kan 5 juta ya. Oke. 20.000 10 berarti 200.000. Oke, 50.000 kali 50 10 item jaket 500.000. Nah, ini teman-teman tambahin. Jadi misalnya berapa nih? 7,5 juta, 8 juta, 8,2. Oke. Terus omset teman-teman misalnya berapa? 100 juta. Omset. Oke. Terus terpisah ya. Terus karyawan 10% misalnya 10 juta. Oke. Terus listrik air 1 juta. Modal bahan bakunya misalnya anggap 50%, 50 juta. Ini listrik dan kawan-kawan. Ini modal. Oke, kita kurangin. 60, 61 berarti 39 juta. Nah, 39 juta teman-teman kurangin ke 8,2. 30,8 juta. Ini yang menjadi keuntungannya teman-teman. Oke. Nah, nilai stok opname berapa Mas Tommy? 8,2 juta. 39 juta adalah keuntungan sebelum dikurangin dengan nilai stok barang. Gitu kurang lebihnya teman-teman cara menghitung stok opname atau data stok di usaha kita. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung stok opname dan pengertiannya. Jadi saya memberikan penjelasannya sangat versi simple, versi sederhananya agar teman-teman UKM semua pada bisa mengerti apa yang dimaksud dengan stok opname dan cara menghitungnya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar pasti variabel-variabel cara menghitungnya itu pasti akan lebih banyak lagi item-itemnya, cara-caranya. Cuman saya menjelaskannya sekarang ini versi sederhananya aja biar teman-teman mudah mengertinya ya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa teman-teman untuk like, follow, dan favoritkan video-video di TikToknya Usaha Yuk Channel. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan share video-video saya yang ada di Usaha Yuk Channel di YouTube. Oke, semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman biar bisa dipraktekkan di teman-teman punya usaha. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Yuk Channel. Usaha Yuk Channel.